Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pelakon dan pelawak terkenal Lan Pet-Pet meluahkan rasa kecewanya selepas peralatan memasak yang bakal digunakan buat perniagaannya dicuri oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Menerusi hantaran dimuat naik di Instagram, Lan atau nama sebenarnya Mas Lan Ahmad walau bagaimanapun memaklumkan dirinya tetap bersyukur karena masih dikaruniakan kekuatan oleh Allah untuk terus bersemangat memulakan perniagaannya di sebuah karnival makanan yang bakal berlangsung di Kulim, Kedah. Menurut ahli kumpulan Sinario itu, dia tetap akan hadir dan menyediakan juada terbaik buat pengunjung yang hadir di karnival makanan tersebut. Tak tahu nak cakap macam mana periuk belanga buat persiapan perniagaan kami semuanya telah dicuri. Terima kasih ya Allah, kau beri kami kekuatan apa-apapun, janji tetap janji. Siap berdoa kepada Allah agar dipermudahkan segala urusan perniagaan saya dan akan tetap hadir ke karnival makanan di Kulim. Saya janji saya akan tunaikan, tetapi Anda juga jangan lupa doakan untuk saya dan kru saya ya. Di akhir videonya itu, Lan turut memanjatkan doa agar Allah merahmati perniagaannya serta memberikan kekuatan buatnya menghadapi ujian tersebut. Sementara itu, Lan tampil menjelaskan anggaran kerugian yang dihadapinya susulan kejadian tersebut. Menurut laporan, Lan memaklumkan bahwa sebanyak 3 unit periuk besar bersaiz 90 cm dicuri dan berdepan dengan kerugian lebih RM10.000. Kedai tutup kerana saya dan tim pergi berniaga di Kuantan. Setiap biji periuk ini satunya berharga RM1,200. Tim saya dah buat laporan polis. Barang lain yang dicuri ialah motor, mesin, kacau kuah, kabel dan pelbagai lagi. Anggaran nilai kecurian lebih RM10,000. Yang saya down sangat semalam saya nak ambil periuk kerana nak mula berniaga di Kulim hari ini, tengok-tengok periuk semua tiada, katanya.